Mari kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah berjalan dan juga dalam peristirahatan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat dan juga dalam persiapan kami juga untuk mengikuti pelajaran online hari ini juga telah Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya engkau memberkati bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencoba mengkoneksikan perangkatnya, berikanlah mereka kelancaran. Dan untuk renungan yang akan kita dengarkan pada hari ini ya Tuhan, biarlah engkau yang bercakap-cakap atas kami dan renungan hari ini dapat memberkati kami semua dan juga berkat tersebut kami bisa amalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Okay. Pembacaan renungan kita ada di Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat yang keempat. Yang sudah menemukan bisa minta tolong berikan jempolnya dulu. Oke. Bisa tolong Kaila langsung bacakan Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi kedua ayat keempat dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Oke terima kasih ya janganlah kita mementingkan kepentingan diri sendiri tapi hendaknya kita melihat kepentingan orang lain juga. Judul renungan kita hari ini adalah utamakan orang lain. Oke saya akan bagikan satu eh, tokoh begitu ya ilus sebuah seorang tokoh ya ini. Ini adalah seorang guru muda ya, bernama Ranjit Sin Disale, guru muda dari India yang memperoleh penghargaan gitu ya, memperoleh penghargaan sebagai guru terbaik di dunia versi UNESCO pada tahun 3 Desember 2020. Berarti baru-baru baru tahun lalu ya. Nah, kenapa dia bisa memperoleh penghargaan gitu ya, penghargaan guru terbaik ini gitu ya. Nah, Bapak Ranjit ini merupakan seorang guru SD di Zila Parishat Desa Paritewadi negara bagian Maharashtra India Barat ya. Nah, ia terpilih karena berhasil menyingkirkan lebih dari 12.000 nominasi dari 140 negara di seluruh dunia. Nah, para juri ini, para juri dari penghargaan ini, gitu ya, Global Teacher Prize ini, mengatakan bahwa Ranjit Singh belajar bahasa lokal desa untuk menterjemahkan buku teks ke dalam bahasa ibu murid-muridnya. Jadi modelnya kayak misalkan kita nih. Kita kalau kalau di Bali gitu kan di daerah-daerah pedesaan yang sulit-sulit dijangkau seperti itu kan. Orang-orangnya kan pasti menggunakan penduduk-penduduk di situ kan pasti menggunakan bahasa Bali gitu ya. Nah, jadi Ranjit Sin ini ya di, dia membuat sebuah buku teks, buku pelajaran yang menggunakan bahasa daerah dari asal beberapa apa ya beberapa desa di daerah India gitu ya. Nah, dia juga membuat kode QR yang sangat apa pada buku teksnya tersebut ya. Untuk memberikan siswa akses ke puisi audio, video ceramah, cerita dan tugas yang sangat meningkatkan kehadiran para siswanya di sekolah. Jadi selain apa namanya? Selain dia membuat buku teks yang menggunakan bahasa daerah begitu ya, bahasa asal dari daerah-daerah yang ada di India situ, dia juga berhasil membuat apa ya namanya? kode QR yang beris dalam apa namanya dalam bukunya tersebut gitu ya sehingga siswa-siswa yang memiliki buku tersebut memiliki akses untuk ke apa mengakses puisi, terus video pembelajaran, seperti itu ya cerita dan tugas-tugas yang nantinya mereka akan bisa selesaikan. Jadi tidak hanya untuk desa tapi juga untuk yang di kota begitu ya mereka excited begitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah Meskipun si Bapak Ranjit ini memenangkan uang, ya bisa kalian lihat begitu ya, satu miliar dolar gitu ya, satu eh satu miliar satu juta US dolar, tuh satu juta US dolar. Nah, Bapak Ranjit ini tidak mengambil semua hadiahnya, namun ia membagi-bagikannya kepada finalis-finalis yang lain sehingga ini bisa kalian baca di uh, webnya ini dia apa sehingga setiap guru-guru yang menjadi finalis itu memperoleh hadiah sekitar 55.000 US dollar per orang. Tuh mantap kali ya. Nah tujuannya agar para finalis lain gitu ya dapat melanjutkan program pendidikan yang mereka lakukan sehingga bisa lebih banyak menjangkau anak-anak. Gitu. Jadi dia tidak apa ya tidak egois begitu ya. Saya sudah menang nih uangnya buat saya semua gitu kan. Tapi dia membagi-bagikan kepada guru-guru lain untuk kemajuan pendidikan di negara-negara yang lain. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ranjit ini bukanlah tindakan yang egois gitu ya. Karena Bapak Ranjit ini berhasil mengalahkan egonya dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri. ya. Bisa kalian apa bisa kalian ketahui gitu kan? Bapak Ranjit ini membagikan uangnya ya, uang hadiahnya tersebut hanya untuk kemajuan pendidikan dari para finalis untuk membangun pendidikan di tiap Negara di daerahnya, ya. Nah Firman Tuhan hari ini menegaskan kalau kalau Tuhan melarang kita menjadi pribadi yang egois, karena sifat egois itu merupakan awal dari semua macam perbuatan jahat. Nah orang yang egois itu ya akan melakukan apapun. Demi mewujudkan apa yang ia inginkan, tidak peduli hal itu menyakiti atau mengorbankan perasaan orang lain. Tuh. Kalau kita memiliki sifat egois dan kita pelihara sifat egois ini, ya, akan timbul sifat-sifat yang baru. Salah satu contohnya adalah kikir atau tidak memiliki kemurahan hati terhadap orang lain. Tuh. Dari egois muncul satu sifat baru. Tidak cuma kikir aja, mungkin nanti ada sifat-sifat buruk-buruk lainnya yang akan timbul. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk kita tidak egois, gitu ya? Kita selalu ingat, ya, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita itu mengkehendaki agar setiap anak-anaknya itu memiliki kemurahan hati dan tidak kikir. Nah, bahkan Alkitab pun mencatat begitu ya, dari semua sifat-sifat egois gitu ya. Banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan lain. Enggak cuma kikir tadi, bahkan ada kriminal kriminalitas yang dilakukan seperti tindakan percabulan, penyembahan berhala, mencuri, menipu, bahkan membunuh ya. Bahkan membunuh yang kesemuanya itu tidak akan mendapatkan bagian di surga. Ya, jadi mulai sekarang, apalagi Kalian sedang dalam pencarian jati diri, begitu ya? Kalian sedang masa-masa mencari jati diri kalian, masa-masa untuk menentukan masa depan, begitu ya? Masa depan kalian ingin menjadi seperti apa? Nah, apalagi kalian ada apa, namanya ya, kalian sudah memiliki konsep ke depannya, entah itu konsep kalian dalam bidang pendidikan gitu ya. Saya mau sekolah sekolah di mana atau mungkin kalian sudah konsep untuk menentukan jalan hidup kalian. Saya nanti di umur sekian saya mau nikah, di umur sekian saya mau apa namanya? bekerja seperti itu ya. Di umur sekian saya ingin memiliki usaha, seperti itu. Jadi, hilangkan sifat-sifat egois tersebut karena melalui ambisi kalian untuk kalian memperoleh sesuatu gitu ya. Itu akan ya kalau misalkan tidak terkendali, tidak terkontrol itu nantinya jatuhnya ke sifat egois tersebut. Jadi belajar-belajar murah hati, belajar saling berbagi antara satu sama lain gitu ya. Sehingga hidup kita nanti berkenan kepada Allah kepada Allah, tuh Allah akan memberkati kita. Dan tentunya, semuanya pasti akan dilancarkan. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Semoga bisa jadi berkat bagi kita semuanya. Sebelum kita dengarkan pengumuman, kita berdoa terlebih dahulu. Mister, bisa minta tolong Arasel untuk berdoa. Oke, Mister teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena kami telah mendengar renungan pagi hari ini ya Tuhan kiranya apa yang telah dibagikan melalui Mr. Niko bisa kita ingat dan lakukan di dunia nyata juga ya Tuhan sebentar lagi kami akan belajar kami berkati para guru supaya bisa menjadi kami dengan baik dan supaya kami bisa mengertinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Good morning everyone. Good morning 9C. Hello. Oke, okay. according to the rules, Nathan, Kenji, Jovan, Tim, Axel, Tanoto akan masing pindahkan ke waiting room. Oke. Okay. Oke, okay. very good. Good morning, everyone. Uh, Dayu, can you please pray for us?

if they happen to ask you in your group chat, let them know. Yeah. Miss Daisy, been waiting for you for like 45 minutes. You did not turn on your camera. So that's why you guys are in the waiting room. Okay. Now let's take a look at your angle. Make sure you follow the regulation. Miss Ma'af. Mmm. So, uh, Sandy. Oh, oke. Okay. Ya, yeah. so here's the thing, ya guys. Tadi, supaya kalian tahu, tadi itu miracle info ke Miss, Desi. Miss Des, Aditya di toilet. Gitu ya. Jadi, harus cepat tanggap. You guys know that I am waiting for you to open your camera, is it? Jadi, kalau you ada tahu sesuatu temen you sedang apa, go ahead and let me know. Gitu. Okay, Sandy. Yeah, Bapak Ketua Kelas dan Aracel juga Bapak Ketua, Wakil Ketua Kelas dan Ibu Sekretaris. If something happened to your friends, if they already e to you or to your homeroom teacher, let me know. Yeah, because I don't know what happened unless you told me. Okay, so I'll put Funds back to the. Saya baru dapat info dari Kenji dia tadi. Okay, so if that happens. That's that's not my problem, Githia. Yeah. <sighs> hmm, I honestly I don't like to keep talking about regulation about rules. Be, I don't know why do we have to talk about this over and over again every single week, you guys. You already know. Iya, kan, Miss Desi selalu bilang begitu. you mau ada urusan, send it to the chat room. Kan, nanti Miss Desi lihat, iya kan? Gitu loh, sayang-sayangku. Gini deh, siapa yang tadi izin ke toilet sebelum Miss Desi masuk? Coba silahkan, Bapak Ketua Kelas atau Bapak Wakil Ketua Kelas, kasih tahu saya. Uh, yang saya dapat info itu dari Kenji sama Jovan. Iya, um, baru itu aja yang bilang ke saya. Mm -mm. Nah, Kenji ini izin toiletnya setelah Miss Des masuk atau sebelum Miss Des masuk? Saya kurang hmm. tahu sih, dia baru minta ke saya. Mm, karena dia kaget mungkin ya. Uh -huh. uh. Ah. Yeah, ya, Jovan, I didn't see your chat. Miss Desi tidak tahu apa yang terjadi, baru dikasih tahu sama uh, siapa namanya Bapak Ketua Kelas, oke okay, ya. Yeah? So it's okay, it's fine. We haven't started yet, so it's okay. Um, ya. Yeah, tapi tim Kenji, Nathan, Axel, they know the rules, right? Sandy, everyone, kalian sudah tahu rulesnya ya. Yeah? I told you. So guys, misalnya nih, guru selesai mengajar and you have 10 minutes break biasanya kan tapi tadi morning devotion tidak ada break tidak sempat break oke okay? kasih tahu saja miss des sebentar ya toilet dulu gitu loh nak kalau you kasih tahu kan i don't have to wait for you tadi bukannya miss desi langsung uh, immediately put you into waiting room right i give you some times i give you 5 minutes and you didn't tell me itu sih Yes yeah, so communication itu important, anak saya. that is really important let me know what happened so jofan next time not only you eh uh, izin ke you punya homeroom teacher at you punya ketua kelas, you also have to to ask for my permission to let me know miss daisy i am on my way to go to somewhere uh please understand that i can't open my camera gitanya lain kali dapat info baru lagi Nathan punya Hmm. Yeah. Peraturannya adalah, let your teachers know immediately. Yeah, kan? That's the rule. When I ask you, good morning, everyone. When I say good morning, you know what to do. If you have if your camera happened to be broken or something happened, the internet or whatever it is, immediate told me. immediately kayak tadi Sandi kan begitu. Miss Des, saya tidak bisa nyala kamera karena akan ada abu-abu. I ask him, nyalakan dulu I want to see. Memang abu-abu. Begitu ya. Jadi langsung. Nah, mereka tidak tahu itu. Jadi mereka melanggar peraturan yang bilang langsung info guru. Jadi ya. Jadi Sandi, let them know, salahmu kenapa tidak kasih tahu you uh, Miss Desi begitu ya kalau dia kasih tahu ada ada problem di kamera ya sudah I will let them tapi they didn't let me know So gitu oke okay, ya yeah. thank you very much ya yeah. so last week we just finished covering our very first uh, reading topic in unit 5 right and I gave you guys homework What was the homework? aracel do you remember what was the homework uh, i forgot miss oh wow <laughs> who remembers the homework does anybody remember the, does anybody remember the homework no one Miracle, what was our what is our homework, Miracle from last week? Um, last week we didn't see okay. yeah. <laughs> sorry, I mean our last meeting three weeks ago. I forget okay. Shelley, what was the homework? I forget it too, Miss. Very good. Fanra, what was the homework? Um, I don't know. I don't really remember, but it was reading. Very good. Yeah. It is related to the reading. So I give you this homework because you're about to have your midterm exam. Right? That's the hint. Since you are going to have your midterm exam, that's the only the homework that I gave you 3 weeks ago was super simple. And I also ask you to not do that after you finish your midterm. Once you finish your midterm exam, then do that homework. That is not a reading summary. No, I didn't ask you to do a reading summary because that will be a lot of work. I don't want you to give. I don't want to give you a lot of work, since I want you guys to focus on your exam. Kayla, what was the homework? Read the story. Very good. That's the homework. That's the thing. That I want you to do. Just read the story. That's it. You don't have to do anything other than read the story. Have you done that? Have you read the story? How many of you read the story at home? What was the reading again, Dayu? Send me in the chat. What was the title of our reading? What is the title of the text reading that I want you guys to read? Mm. Oh my God. Okay. Mm. I don't know what happened with you guys. Uh, I've been teaching you since grade seven, right? Since you are in grade seven, I've been teaching you. I've been your English teacher since grade seven. So it's it's been how many years already? Three, almost three years, right? Yeah, because this is my third year in Tunis Doubt. And mm, I must tell you that I am a bit disappointed on you guys because as you, you know, as you grow more and, you know, in grade nine, a lot of things change. I understand what the pandemic happens, you know. Some of you having a hard time to study, having a hard time to focus, having a hard time to cope with the with the online learning. I understand, but there's so many times I told you to do not make that as an excuse for you not being responsible, right? Pandemic doesn't care, dear students. Yeah. Data they, they data. They don't care. So uh, we all have our own responsibilities, is it? Yeah, I do. I I have my own responsibility. You you guys have one. So please do that. It's hard, yeah. I understand. Tapi mau sampai kapan gitu loh. Mau sampai kapan you jadikan pandemic or online learning jadi alasan you seperti ini. Even a simple homework. Right? You don't remember. You don't even remember the title. It breaks my heart. Meaning, I think, I think, Lo, I hope I'm wrong. You're no longer, you no longer care about this study, your study. This is not for me. This is not for, for your teachers. This is not for your parents. This is for you. Yeah, guys. Pelajaran ini, proses yang kita kerjakan ini adalah untuk you, ya kan? Betul tidak? Untuk siapa? Masa you sekolah untuk you punya parents? Tidak dong, untuk you punya masa depan. Jadi, when you do something like this, when you don't care, meaning you don't care about your future, gitu loh. Put aside the respect that I that you have to show to your teachers, that you have to show to yourself, that you have to show to your study. Ya, coba lupakan saja itu. Think about yourself. Think about your future, my dear students. Pikirkanlah. This is like a train for you. Jadi, you dilatih untuk lebih responsible. Tapi kalau you tidak bisa responsible. pada saat di SMP saja bagaimana you, you can be responsible in SMA life is not become easier nak. semakin tinggi level semakin tinggi uh, challenge-nya right semakin kita di 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 lantai yang paling atas angin tuh lebih kedengaran kenceng kan itu dia jadi kalau you tidak tahan uji you uh, apa ya? Seperti ini. I'm just worried about you. Nanti bagaimana you di SMA? Ya, SMA kalau you tetap di SMA di Tunas Daud uh, pelajaran tidak semakin gampang. Tugas tidak semakin sedikit anak-anakku sayang gitu ya. Itu sih sebenarnya. Oke, okay, how many how many of you? Ya gimana dong Miss Des? Tugasnya aja lupa gimana cara ngerjainnya. I'm about to ask how many of you have read the story. You forgot, right? Tentu saja you tidak baca karena you forgot. Maybe uh, maybe Sandy read that because he knows the title. Kayla, did you read the story? Very good. Thank you very much. How about you, Fandra? Did you read the story? I did uh, read it a long time ago, but I think I've forgotten it by right now. Oh, okay. What about you, Bianca? Have you read the story? Mm-hmm. right you didn't join the class that's true however you can watch this on youtube right the rules kalau you tidak masuk you have video right to find out what kind of homework that your teacher gave you what about the the topics they give in that day Yeah. okay uh, tadi ada beberapa, uh, I ask some students about the homework. Some of them I forget. How many of you have read the story? Can you please give me a thumbs up the reaction? Um, Kaila. Kaila Saja. Yeah. Okay. Now, Kaila, since you read the story, I have a question for you. If you can answer my question, you will have free time because the rest of the student will read the text right now. Okay, Kayla? Yeah. Are you ready, Kayla? <laughs> <laughs> yeah. Where was the ship the ban Lomont traveling to and from? Where does that ship come from? and where to go um, it's heading to suriname is that wrong. yep um, it's from africa very good yes it's from south africa to uh, south america very good and also after from suriname they will go to new york city usa very good kaila now you have a uh, you will have free time uh, you may turn off your camera. As for the rest of you, oh, Fandra, would you like to try answering my question since you read it a long time ago? Would you like to give it a try? If you can answer my question, you will have a break time too. Um, I don't think I just read it again. Okay, very good. So uh, the rest of you, please read the story okay i will give you uh 10 minutes is that enough to read a story i think yeah yeah 10 minutes yeah or okay here's the thing you will read the story and you will let me know in the chat in the chat box miss i have read the story i will i will give you a question and if you get it correct you will have free time okay but you only have like five seconds to answer if you pass that, uh, you have to read it again. Okay. So, yeah, please do the reading. You are not allowed to turn off your camera. So, the camera is still open while you read the story. Okay. Good luck. Yeah. I want you guys to come back, all of you. Uh, please, uh, Sandy, please send a chat in your group chat to for other students to come back we, we are going to uh, finish the class i have more question for you guys okay sandeep please send a chat yeah let them know the break is over now hello there kayla adit recco I think we can uh, end the class early today. Yes, Dai, you go ahead to complete today's activity, so we can start and begin our uh, our second readings next. Well, next week you already have your ujian sekolah. Maybe after ujian sekolah, yeah. After Eugene Scholar, we will continue, continue to the next uh, reading topics. Okay. Uh, Kevin, are you there, Kevin? Dio is in the toilet. Okay, there you go. Yeah. So let me share a screen really quick. Now we're going to answer the question in your workbook. Oops, oops. In your workbook together. Okay. So, Unit 5, what is the human spirit? yeah you just read uh, an example of human spirit from mr pun lim yeah how he survived in a raft in a boat in a ship for like uh, four, almost or more than 4 months okay alone there's so many things he needs to do like uh, how he got his food fresh water and etc cetera, etc cetera, to survive in in the sea right so if you don't have the human spirit there is no way you can survive okay since you have that in you that attitude that personality you think you can make it then you will make it okay that's the human spirit and one uh, good example that we can see is from pun lim okay yeah, this is the homework that I gave you three weeks ago. Now let's answer this question on your uh, workbook, page 133. Okay, who wants to try to answer number one? Let's do it really quick. Condition for workers on merchant ships were blank on passenger ships. Is it better, worse, or about the same? Let's see. Who wants to try just unmute your microphone and tell me is it A, B or C? Mm -hmm. B B Hmm. Um, are you sure? Merchant, yeah. There's two type of ships. Merchant and passenger. Was merchant worse than the passenger ships or is it about the same? Or it's better in a merchant ship's rather than on passenger. Begging mana kapalnya? Anyone? Let's go to page two hundred and fifty-three. Life as a cabin boy okay read the first paragraph until the first sentence in second paragraph you got it he joined the crew of british passenger ships sadly for Liam chinese workers were treated poorly at a time so from that sentence we can conclude that merchant ships were what do you think is it better or worse uh, worse than miss call worse, yes, i am if i just gotta like it let's go He joined the crew of British passenger. Ya kan? Dan dia di-treated poorly. Dia di diperlakukan tidak baik. Di passenger ships. Bukan di merchant. Berarti merchant itu lebih baik atau lebih buruk daripada passenger ships? Very good. <laughs> Yes. So merchant ships were better than passenger ships. Very good. Number two. Anyone? The Ben Lomond was sunk by a blank submarine. Chinese, German, or British? German. Very good. That is correct. Number three. A blank helped Poon Lim survive immediately after the sinking. Is it life jacket, canvas roof, or life raft? A life jacket. Very good. That is correct. Number four, Puntlim Lim span about how many months? I mentioned it earlier. How many months on, the, on his raft? Four. Four. Very good. That is correct. Last one. After his rescue, Pun Lim eventually moved to. Where did he move to? England. <laughs> it's not England. United States. Very good. It is United States. Okay. Good job, everyone. We just read the text, which is finished covering the first topic in Unit Five. Uh, Bianca, can you please pray for us? <laughs> teman kami sudah menyelesaikan pelajaran yang teman-teman. Berarti kami yang akan melanjutkan aktivitas ini dengan bisa juga diskusi antara kami. Terima kasih Tuhan, Amin. Amin. No homework because I want you guys to focus on your ujian sekolah. Okay. Good luck everyone. I'll see you in two weeks. Have a really good day. Goodbye. God bless you. Setia. Setia itu penting. Dalam kehidupan, setiap orang percaya setia. Ini satu paket dengan yang namanya taat, ya. Nak, ya, setia itu satu paket dengan taat, tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak mungkin kamu bisa setia tanpa yang namanya taat. Oke, jadi kamu harus taat dulu, baru kamu menjadi orang yang setia. Setia itu menunjukkan bahwa dia sudah menjadi habit. Ya, kalau enggak menjadi habit, berarti tidak setia begitu saja. Ya, kata setia itu sudah melewati proses. Ya, proses tadi itu ketaatan, ya, taat terhadap firman Tuhan, taat terhadap aturan, taat terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan berkali-kali menjadi habit maka dia tergolong setia. Ya, setia dalam perkara kecil maka Tuhan percayakan perkara besar. Itu kata setia. Nah, setia itu bagi mister simpel kok. Ya, definisinya ini. Setia itu definisinya tidak ber paling kepada yang sabar ya kepada yang lain itu setia setia itu tidak berpaling kepada yang lain kalau kamu berpaling berarti tidak setia kalau kamu percaya Tuhan lalu kamu tiba-tiba berpaling kepada Tuhan yang lain itu tidak setia. Ya. Jadi intinya setia itu berarti dia tetap. Tetap bertahan. Ya, bukan berpaling gitu ya. Oke, okay. untuk lebih dalam kita masuk ke poin berikutnya. Ini dia, sasaran kesetiaan, ya, sasaran. Jadi begini. Kamu setia kepada siapa gitu, itu sasarannya. Jadi kamu melakukan kesetiaan ada sasarannya, bukan hanya sikap setia saja, tetapi kamu melakukannya kepada orang. Misalnya begini. Satu. Sasarannya adalah Tuhan. Kenapa penting Tuhan? Karena banyak orang tidak lagi setia kepada Tuhan. Bukan saja dia menjadi penyembah berhala, atau pindah keyakinan, tetapi dia memperhalakan sesuatu pun itu sebenarnya sudah nggak setia. Misalnya, misalnya contoh, Timoti misalnya di hari Minggu seharusnya dia ibadah kan, ibadah pemuda misalnya, tetapi dia putuskan untuk bermain game sampai sore. Dia bilang, mohon maaf pak, saya tidak ke gereja, saya malas karena saya lagi main game. Misalnya ini contoh, tapi Timoti orangnya baik loh. Ya waktu masa-masa nggak pandemi dia selalu ibadah itu ya setiap kali ya Mister tahu persis itu dulu temannya Jedy itu. ya kan ibadah dia selalu ya kan kadang-kadang ketemu di Puja Sera juga luar biasa ya kan Nah itu setia beribadah menyembah Allah tetapi kalau dia putuskan untuk berpaling ke yang lain lebih memilih game berarti tidak setia. Itu namanya berhala modern, ya. Jadi berhala modern itu sesuatu yang kamu anggap lebih penting atau lebih daripada Allah. Itu memprioritaskan segala sesuatu lebih dari Allah itu berhala, itu Tuhan malahan, itu Tuhan modern. Ya, maupun itu pekerjaanmu. Makanya kalau ada orang di hari Minggu kerja terus, nggak berhenti untuk keluarga nggak ibadah itu dia memperhalakan pekerjaan itu justru tuhannya jadi tuhan di modern itu bukan harus kamu menyembah patung atau menyembah allah yang lain tetapi kamu mengutamakan sesuatu lebih daripada tuhan itu sebenarnya sudah tuhan modern yang mencuri tuhan yang mencuri hati dan simpati tuhan seperti itu, mencuri kemuliaan. Nah, ada tiga hal yang harus kamu perhatikan kalau itu sasarannya kepada Allah. Karena banyak orang sudah nggak setia lagi, ya. Yang perlu kamu perhatikan dan hati-hati adalah ini. Satu, harta. Wow. Dua, tahta. Yang ketiga adalah cinta. Gara-gara ketiga ini biasanya orang bisa tak setia lagi kepada Allah. Apa yang terjadi? Kenapa susah sekali untuk setia kepada Allah? Gara-gara harta dia mau meninggalkan Tuhan. Yang pentingnya kaya dia bilang. Eh, percayalah ya, sekarang tanamkan kamu masih muda kan. Ini kalian masih SMP mau menjelang SMA. Tanamkan dalam dirimu. Ingat baik-baik ya harta itu tidak kamu bawa mati. Oke, harta tidak kamu bawa mati. Jadi kalau maupun banyak hartamu tinggal itu bukan berarti tidak boleh punya harta, boleh. Tetapi harta itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, membantu pelayanan, gitu. Jadi sponsor untuk pekerjaan Tuhan itu harta itu. Ya jangan kejar harta tapi untuk kesenangan sendiri. Enggak dibawa mati, kamu mati nanti paling pakai ya. Peti dua kali, satu paling banter pakai jas dan sepatu yang kamu pernah beli. Sisanya enggak mungkin dibawa ke kuburan, enggak mungkin. Jadi, jangan mau meninggalkan Tuhan atau berpaling kepada hal yang lain hanya gara-gara harta. Mau kamu dikasih uang seberapa banyak kalau disuruh meninggalkan Yesus? Jangan mau. Ini nasihat dari Mister, jangan pernah meninggalkan Tuhan sekalipun kamu dikasih uang. Oke? Okay. Yang kedua tadi adalah tahta. Hmm. Tahta ya? Tahta itu apa? Kedudukan. Uh, kalau kalian pernah ingat waktu beberapa tahun yang lalu uh, pemilihan gubernur ya, Pak Ahok kan maju sebagai ketua sebagai gubernurnya. Pak Jarot sebagai wakilnya ya. Wakil gubernur. Dan ada informasi yang beredar di media sosial katanya Pak Ahok bertemu dengan seseorang lalu orang itu mengatakan, "Pak, coba kalau Bapak agama A, pasti Bapak akan dipilih oleh rakyat." Kalau bisa, Pak, masuk agama A saja supaya bapak menang jadi gubernur kan gitu kan informasinya dulu itu tapi pak ahok menolak dia nyatakan imannya kepada yesus tuhan yang memberi tuhan yang mengambil kalaupun aku tak jadi gubernur tak apa-apa asal seizin tuhan betul tuhan izinkan dia kalah ya tuhan punya tujuan kenapa dia kalah mungkin tujuan tuhan supaya indonesia tetap aman ya atau supaya orang diberikan kelegaan karena kan Indonesia saat itu kan agak sedikit panas ya kita berdoa buat Indonesia supaya semakin lama uh, mendekati Pancasila begitu ya supaya intoleran itu sangat-sangat tidak ada ya barusan saja terjadi kan di Makassar ya tahu ya informasi terbaru wah itu Mister kemarin dengar beritanya sedih Mister tapi Mister melihat ada karya Tuhan di dalamnya, ya kan? Nggak jadi masuk ke dalam gereja, tetapi meledaknya di, di pagar luar, sehingga pihak keamanan yang terkena dan beberapa orang untung nggak ada yang mati. Ya, Mister rasa, wah, oh, kayak ini Mister rasa Tuhan menggagalkan gitu loh. Sebenarnya kan bisa masuk mereka, tapi Tuhan gagalkan dengan banyak cat. Tuhan, caralah seperti itu itu saja mengancam persatuan dan kesatuan ya kan jadi ya kita yang tahu toleransi nggak usah memperkeruh lagi ya kita doakanlah mereka tapi pelaku kan sudah tidak ada lagi sudah meninggal ya kita doakan mungkin keluarga yang ditinggalkan supaya tidak mengikuti jejak mereka dan lain sebagainya kita doakan keluarga yang korban diberikan penghiburan khususnya kota Makassar ya, nah itu tahta itu tidaklah nomor satu daripada Tuhan. Kedepan ingat baik-baik, setia kepada Allah, jangan mau keyakinanmu ditukar oleh tahta. Mungkin dia bilang, eh kamu mau nggak maju sebagai calon bupati? Mau-mau, saya mau jadi bupati. Eh, tapi rakyat yang kamu pimpin itu mayoritas agama ini, agama itu. Kamu harus mau menjadi agamanya mereka. Kalau tidak, kamu tidak dipilih. Kamu harus putuskan, no. Justru Indonesia yang sesungguhnya, kamu menjadi pemimpin sesuai dengan keyakinanmu, bukan keyakinan orang yang kamu pimpin. Begitu, kalau orang yang kamu pimpin tidak mau terima kamu, berarti dia enggak Indonesia itu. Iya dong, Indonesia kan harus taat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika begitu. Dan yang ketiga adalah cinta. Nah ini setia, ya setia kepada Allah. Masa gara-gara pasangan kamu meninggalkan Tuhan? Ya, apakah kekurangan pasangan anak Tuhan? Enggak, anak Tuhan itu banyak. Kamu pergi aja ke gereja, pergi ke komunitas Kristen, pasti kamu akan ketemu anak-anak Tuhan yang baik-baik, cinta Tuhan melayani. Itu kamu cari. Hei perempuan, cari laki-laki yang cinta Tuhan. Mister kasih tahu sama kalian yang perempuan-perempuan ini ya, nanti kamu akan menikah kan, tapi sekarang masih sekolah ya. Tapi tanamkan di hatimu mulai sekarang supaya tidak terlambat. Nanti kalau sudah punya pacar baru dikasih tahu susah putus. Ada gitu banyak orang yang pernah Mister kenal ya, mohon maaf mereka membangun hubungan beda keyakinan yang satu anak Tuhan yang satu lagi tidak mereka udah berpacaran Mister kasih nasihat ya sudah kayaknya kalian nggak nggak usah lanjut lagi berbahaya loh. kalian tidak sepaham tidak seiman udah putus aja gitu mereka susah putus orang tuanya nggak setuju juga udah putus gitu Mama tidak restui gitu orang tua kedua belah pihak tapi karena sudah terlanjur cinta sulit jadinya mereka jadi melawan orang tua, melawan orang sekitarnya berontak. Setiap orang tidak setuju dengan hubungan mereka, mereka anggap musuh. Kan jadi susah. Makanya sebelum sampai ke ranah itu, kamu harus tanamkan dulu di pikiranmu dan hatimu, bahkan waktu kenalan, kenalan nih. Halo, halo gitu. Nama saya ini ini gitu kan kenalan, lalu PDKT, terus kamu tanya keyakinanmu apa sih gitu. Ah gitu. Oh, ya sudah. Kamu harus menjaga jarak bukan membenci dia atau tidak mau bersahabat atau tidak toleransi enggak kan kita bicaranya mau pacaran bicaranya kan nanti pacaran itu kan mengarah ke pernikahan pacaran itu bukan coba-coba loh ya pacaran itu untuk menikah nah nanti kalau udah bangun hubungan beda keyakinan susah sembuhnya ya kenangan sudah banyak susah putusnya mending sebelum apa-apa langsung kamu bentengi dirimu Sebelum ada rasa, kamu sudah bentengi dirimu. Aku hanya mau cari anak Tuhan. Aku mau hanya cari seagama begitu langsung. Begitu ada indikasi, dia tidak seiman. Ya, sudah sebatas teman biasa saja, tidak usah lebih dalam. Itu caranya, ya. Jadi, masa sekarang sebenarnya bagus sekali. Tanamkan di prinsipmu, aku mau cari anak Tuhan. Nyarinya jangan di pasar. Jangan di pinggir jalan, jangan di diskotik, carinya di gereja, di KM, di komunitas Kristen lainnya ya. Itu yang benar. Kalau kamu cari di pasar, di diskotik ya susah cari ketemu anak Tuhan. Kamu dapatnya anak setan lah. Namanya diskotik kan. Ya, jadi itu ya ini tiga faktor yang bisa buat orang tidak setia lagi kepada Allah. Jadi hati-hati dengan ketiga ini. Mister ingatkan dari sekarang, tanamkan di pikiran dan hatimu, karena sebentar lagi kamu akan bertumbuh. Ya lima tahun lagi kayaknya kalian kalian sudah bisa mengarah ke sini. Sudah mulai persiapan ini. Sepuluh tahun lagi pasti sudah sudah bisa mengarah. Kuliah sudah 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 pasti sudah kamu tertarik banget untuk pacaran ya kan? Seperti itu. Oke, okay. yang kedua adalah keluarga. Keluarga juga kamu mau setia. Kalau tidak kamu bisa jadi anak durhaka. Orang tua yang sudah membesarkanmu, bahagiakan dia selagi hidup. Sekalipun sebenarnya tidak bisa dibalas apa yang sudah mereka lakukan kepada kita, tidak bisa dibalas dengan kesuksesanmu. Tetapi walaupun demikian, berikanlah, balaslah, bahagiakanlah. Saudara-saudaramu, adikmu, kakakmu, bantulah. Mister sudah praktek, bantulah. Jangan kamu tenang, sukses, tapi saudara-saudaramu miskin, ada itu mister lihat di mana gitu. Dia sukses uangnya banyak. Tetapi kakaknya miskin sekali. Adiknya miskin sekali. Mister tidak tahu persis kenapa begitu. Apakah dia tidak mau bantu? Atau kakak adiknya tidak mau dibantu? Bisa saja kan. Mungkin yang yang kaya ini dianggap sombong. Akhirnya adiknya tidak mau minta bantu. Kakaknya tidak mau bantu. Atau kakaknya sudah minta bantu. Adiknya minta bantu. Tetapi dia tidak mau membantu. Biasa kan kalau orang sudah kaya ini sombongnya minta ampun. Jangan begitu. Setia kepada keluarga sehidup semati. Sampai kapanpun dia adalah saudaramu. Tidak ada saudara sedarah itu mantan. Tidak ada. Siapa dia? Mantan saudaraku. Tidak ada. Mantan ibuku, mantan papaku enggak. Mantan adikku, mantan kakakku enggak ada. Enggak ada. Untuk keluarga tidak ada kata mantan. Yang ada itu mantan istri, mantan pacar, mantan suami. Kalau untuk keluarga tidak ada kata mantan. Jadi perjuangkan setia, sehidup semati. Kalau kamu sukses lebih awal, bantu adik-adikmu. Bantu kakak-kakakmu. Itulah setia dalam keluarga. Itu budi pekerti yang paling luhur. Kamu mungkin bisa bantu orang, tapi keluargamu kamu nggak bantu. Itu bikin malu. Berikut. Negara. Ini. Ya, empat pilar. Mister pikir tidak perlu Mister sampaikan apa saja empat pilar ini. Kalian pasti tahu. Tadi sudah Mister Cinggung. Empat pilar ini kamu harus setia. Kalau kamu setia kepada empat pilar, wow, kamu nasionalis. Karena kenapa Indonesia saat ini digoncang, digoyang dengan orang-orang yang tidak mencintai empat pilar. Ada yang ingin merdeka, ada yang ingin uh, ganti sistem, ada yang ingin ganti presiden, wah macam lah. Kalau sudah terpilih, ya cintailah. Presiden kita bersama kan. Kalau lagi pemilu, mau pilih yang A, yang B, silahkan. Tapi kalau sudah menang, ya. Kalaupun kamu nggak suka sama dia, ya kamu harus ikuti, taati. Itu nama nasionalis. Tapi kalau kamu nggak setia kepada negara, wow, parah. Bayar pajak pun nggak mau, malah korupsi pajak nanti. Mister nggak keberatan bayar pajak. Kenapa? Karena Mister tahu kalau Mister bayar pajak itu untuk operasional negara kita. Yang terpenting adalah doakan pemimpin kita supaya nggak korupsi. Kalau pemimpin bangsa kita tidak korupsi, pajak itu masuk bertubi-tubi banyak ke negara, negara itu makin sukses pembangunan di mana-mana. Coba kamu lihat itu pembangunan di mana-mana waktu Pak Jokowi memimpin dua periode ini kan. Di mana-mana ada tol. Itu dari mana? Ya dari itu, dari pajak itu. Kamu pikir dapat uang dari mana? Tapi karena pajaknya sedikit, kurang, akhirnya minjam lagi. Kalau bisa kan pajaknya banyak yang masuk dari negara, dari warganya kan nggak perlu minjam negara. Itu dan terakhir pasangan tadi sudah bisa singgung ya, ya. Kalau pasangan tidak selingkuh, ya. Kalau pasangan dia tidak selingkuh, oke? Okay. Kalau masa pacaran, nanti kalian kalau udah SMA dan kuliah mau pacaran boleh. Pacaran boleh ganti pacar, ya. Misalnya waktu kamu pacaran tidak tidak merasa tidak nyaman, tidak cocok, kayaknya nggak pantas jadi pasangan hidupku nanti di pernikahan. Kamu putus nggak apa-apa, putus putus saja. Lebih baik begitu, putus cari lagi. Yang nggak boleh itu kamu belum putus sudah cari yang lain. Ada di mana-mana, ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Jogja. Jadi pacarmu banyak itu yang nggak boleh. Tapi kalau ganti pacar boleh. Ya karena pacaran itu mencari yang terbaik. Kalau kamu nggak yakin dia yang terbaik, putus saja. Kalau kamu terus kamu menikah bahaya, kamu akan berjalan dengan orang yang tidak kamu suka. Itu berat sekali. Ditambah lagi nanti kalau udah sama-sama putus asa, cerai. Orang Kristen kan nggak boleh cerai, Ya Nak ya. Jadi ini penting. Ya, untuk kalian pahami bagaimana dengan pengalaman setia kamu itu harus dievaluasi terus ya Nak ya. Setialah kepada Tuhan. Karena dia lebih awal, lebih dahulu setia kepada kita semua. Tetaplah setia, kerjakan bagian kita dengan setia dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya sempurna. Ya, Mister, berdoa. Sekiranya Tuhan memberikan kalian hati yang setia, tidak pernah meninggalkan Kristus, apapun yang terjadi. Kristus nomor satu, seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita selesai ya. Materi budi pekerti hari ini ya. Oke, okay. shalom. Selamat pagi, semangat pagi, anak-anak kelas. 9 C, halo semuanya. Kalau anak-anak kelas 9C sudah ada di sana, waktu istirahat sudah selesai, silahkan kembali ke Zoom. Yang sudah mendengar suara Mister, silahkan langsung dinyalakan kameranya. Sekali lagi, yang sudah mendengar suara Mister, silahkan langsung segera dinyalakan. Saya bisa kamera seorang lagi sampai rumah dari mana saya dari Jakarta Mister oh baik ya oke baik hati-hati ya oke baik uh, Jovan sudah memberi uh, sudah uh, tidak bisa menyalakan kamera sementara dalam perjalanan baik oke yang lain silahkan. Oh sama Sandi. Baik yang lain segera kalau sudah mendengar suara Mister silahkan segera langsung dinyalakan kameranya. Siapa ini nama tim? Yang nama tim ini siapa? Kalau tidak ada di kelas ini supaya Mister liftkan dari zoom. Halo. Siapa ini? Timothy kah? Kamu asal taruh nama saja, taruh nama yang lo lengkap. Saya tadi guru. hmm, guru. Oke, David sudah ada di sana. Syukur David hari ini ada ya. Karena di pembelajaran Mister yang lumayan langka, kehadirannya itu David dan Oracle di kelas ini lumayan langka sekali. Kalau hadir itu macam hari keberuntungan Mister ya. Perlu Mister sampaikan ya, David. Ya, oke okay. Timoti Timothy tadi berbicara saja ngelek ya, mungkin nyalakan kamera agak sulit. Baik, yang sudah memberi alasan ini hanya dua anak yaitu Sandi dan Jovan. Berarti Lee, Kevin, Sa Kevin dan Nathan silahkan menyusul. Oke, oh, Vin. Oh baik, oke. Okay. plus Kevin, baik. Lee dan San Lee dan Nathan. Timothy juga tadi terdengar ngelek ya. Yang sudah nyala tidak usah dimatikan lagi ya, David. Supaya Mister tidak bolak-balik bertanya lagi, eh bolak-balik bilang ini ya, panggil terus. Ya, halo Lee dan Nathan sudah ada di sana? Lee dan Nathan. Oh, Lee belum ada kabar, Nathan juga belum ya? Oke, baik. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan, Mr. Minta kesediaan uh, Shailin pimpin kita dalam doa. Ya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tolong mengerti kami yang dapat belajar dengan baik. Dan juga tolong mengerti Mr. Robby yang akan mengajar kami. Ini doa anakku Bapak dalam dan salam. Amin. Amin. Oke, okay. terima kasih Celine Baik, pas berdoa kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita. Kemarin itu ada dua kejadian besar ya. Kemarin itu ada dua kejadian besar. Yaitu yang pertama, pagi itu terjadi bom bunuh diri ya. Diduga bom bunuh diri di depan gereja katedral Makassar. Ya, kita berdoa bagi saudara-saudara kita di sana. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Lalu semalam siapa yang dengar berita semalam ada atau melihat berita kejadian semalamnya itu terjadi apa terbakar ya kilang minyak kah pom atau kilang minyak di apa ya, daerah mana itu Mister lupa nama daerahnya tapi lumayan besar ya Iya pom bensin kalau tidak salah ya Indramayu kan Timoti kurang tahu Indramayu ya daerah Indemayu eh, Bo, Balongan eh, daerah Balongan atau apa gitu ya kalau tidak salah daerah nama tempatnya Bolongan atau Balongan apa gitu itu juga karena itu pembensin terbesar di Asia ya diberi julukan pembensin terbesar di Asia nah semalam itu Mister lihat kan biasanya di media sosial cepat sekali beredar itu aduh apa berhamburan ya karena Radius berapa ratusan meter itu panas sekali ya. Ya semoga di sana juga baik baik saja ya. Oke. Okay. Ya baik mari kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon perhatiannya bagi yang uh, nah ini Excel Tanoto dan Arasel silahkan kembali dinyalakan kameranya. Li juga sudah memberi alasan oke okay, baik Li. Tersisa Nathan. Halo Nathan ada di sana. Nathan ada kabar. Halo Nathan. Nathan belum menjawab, ya. Baik, oh baik, ya. Oke, okay. baik. Rusak, apanya yang rusak, Nathan? Oh ya, oke. Okay. Kalau rusak pun, silahkan chat ke Mister atau sampaikan ya, biar Mister tahu. Oke, okay. mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Adalah pertemuan terakhir kita sebelum. Minggu depan kalian ujian sekolah. Karena hari Kamis harusnya bertemu lagi hari Kamis itu tidak ada pembelajaran. Karena Kamis dan Jumatnya libur ya, sehingga hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian sekolah. Nah, agenda kita hari ini adalah membahas kisi-kisi ya, membahas kisi-kisi. Kisi-kisi pembuatan soal. Jadi mohon bagi yang menyalakan kamera apalagi yang tidak menyalakan kamera untuk stay fokus supaya bisa tahu terlebih materi kelas 7 dan kelas 8 ya. Kalau kelas 9 oke okay lah masih segar, Mister tersebut sebagai masih segar lah materi-materinya ya, baru beberapa bulan kalau yang semester 1. Tapi kalau yang kelas 7 dan kelas 8 sudah satu tahun dan dua tahun ya. Oke, karena mister khawatir saja ya bagi karena mayoritas anak mayoritas anak ini uh, jang ingatannya jangkanya lumayan jangka lumayan jangka pendek ya misal Mister Mengajar minggu depannya atau pertemuan selanjutnya dalam satu minggu tanya sudah lupa nah apalagi yang bertahun-tahun jadi mohon fokus untuk ikut pembelajaran pembahasan kisi-kisi hari ini baik sebelumnya ada dua anak yang belum hadir siapakah mereka Sandi gitu kelas satu siapa silahkan bersaksi siapa yang belum hadir ada dua anak di sini baru delapan belas Oracle, ya betul Oracle dan satu lagi Oracle dan siapa? Angel. Angel kayaknya ya. Ya Oracle dan Angel. Oke okay, baik. Ya silahkan Kayla. Oke Oracle dan Angel yang belum hadir ya. Tadi pagi hadir Sandi. Tadi pagi mereka jam pelajaran sebelumnya dua-duanya hadir atau? Uh, kalau Angel sih saya kurang tahu. Ya. Kalau mm -hmm. Oracle kayaknya nggak dapet. Oke okay, baik. Oke okay, terima kasih informasinya. Mister mohon maaf karena selalu karena kerongkongan Mister. Ngajar dari pagi lumayan kering ya. Oke. Okay. Oh li ada informasi. Kayaknya sakit ya. Kok kayaknya ya li pakai kayaknya. <laughs> Ya baik, terima kasih informasinya meskipun kayaknya. Ya oke, okay. baik kita langsung saja karena kemungkinan waktu bisa saja tidak cukup. Baik kita lihat bersama seperti biasa, uh, bukan seperti biasa ya. Uh, silahkan, Mister sudah sampaikan di akhir pertemuan uh, hari Kamis minggu lalu. Silahkan yang sudah, uh, yang masih punya buku LKS karena buku paket kan dikumpulkan kembali, yang masih punya buku LKS kelas 7 dan 8 silahkan disiapkan karena mister akan pakai sistem kalian lebih aktif ya atau mister akan tetap melibatkan kalian supaya bisa menyampaikan tetapi kalau memang tidak ada di buku lagi silahkan mau tidak mau bersandar kalau dulu saya mau jawaban bersandar pada Tuhan nah sekarang kalian bisa bersandar pada Mbah Google boleh silahkan ya Oke jadi silahkan siapkan aplikasi searchingnya dan lain-lain nanti mister akan bertanya Ya, oke, mari kita lihat bersama. Kisi-kisi penulisan. Sebelumnya sudah dibagikan? Wali kelas sudah membagi jadwal jadwal aturan dan jadwal jadwal dan aturan ya. Mengenai ujian sekolah sudahkah? Atau belum? Oh, belum ya oke okay. oke okay. baik nanti berarti kalau tidak salah maksimal hari ini atau besok pasti sudah dibagikan baik Oke okay, informasi awal bahwa sekali lagi Mister merefresh atau mengingatkan kembali mengenai bahasa Indonesia khususnya bahwa uh, jumlah soalnya 50 10 nomor dari kelas 7, materi kelas 7 10 nomor dari materi kelas 8 dan 30 nomor dari materi kelas 9. Ya. Baik lalu eh uh, jadwal sudah ada nanti akan disiapkan untuk di-share ke kalian. Bahasa Indonesia itu ujian hari pertama, hari Senin dan jam pertama. Ya. Jadi ujian Bahasa Indonesia itu hari Senin tanggal 5 hari Senin tanggal 5 dan uh, Jam pertama juga. Hari Senin tanggal 5 dan jam pertama. Oke. Okay. Baik. Itu dia jadwal ujiannya untuk Bahasa Indonesia. Yang lain nanti silahkan lihat di sana. Oke. Okay. Siapa yang sudah me sudah ada buku? Ini tinggal Miracle saja yang nyalakan kamera. Para mister tidak memerintahkan untuk mematikan kamera. Ya. Silahkan yang tidak beralasan kameranya tidak bermasalah, silahkan dinyalakan ya. Silahkan dinyalakan. Oke, sambil menunggu menyalakan kamera, Mister bertanya lagi, siapa yang sudah stay di sana dengan uh, buku LKS Bahasa Indonesia kelas 7 dan 8? Tolong beri reaksi. Satu beri reaksi. Oh, Jovan. Jovan ada ya buku LKS. Jovan, ada LKS kelas 7 dan 8. Kamu bawa? Oh, 7 dan 8, saya kira 9. 7 8, saya nggak ada, mas. <laughs> Wih, nggak ada. Kamu jawab dengan pasti nggak ada, padahal itu pasti harus ada. Ya, yang lain bagaimana? Untuk kelas 7 dan 8 terlebih, biar kita review materinya. Lebih mudah. Tetapi kalau tidak, ya silahkan kita bersandar pada hasil searching ya kalian. Oke. Ya, baik. Tidak ada satupun yang punya LKS kelas 7 dan 8? Oke, okay, baik. Tidak ada, maka silakan siapkan kemampuan mencarimu. Ya, silakan. Siapkan kemampuan mencarimu. Oke, okay, baik. Mari kita lihat bersama berikut adalah kisi-kisi penulisan soal Bahasa Indonesia Ujian Sekolah kelas 9. Ya, sebelumnya kita baca judulnya itu adalah Baik. Judulnya silakan perhatikan di hadapan kalian atau di monitor atau di PC kalian sudah ada. Mister sudah share screen mengenai kisi-kisi penulisan soal bahasa Indonesia untuk ujian sekolah. Nah, yang pertama kita baca judulnya kisi-kisi ujian sekolah. Nah, kalau mendengar kata ujian sekolah, harusnya kalian sudah uh, setidaknya surprise gitu atau tiba-tiba teringat sesuatu atau istilahnya kaget lah gitu, surprise gitu. Mengapa demikian? Karena harusnya kalian sudah tahu bahwa ketika sudah membahas mengenai ujian sekolah itu harusnya berarti, oh. Tidak lama lagi kami sudah selesai. Karena biasanya kalau ujian sekolah atau ujian nasional itu menandakan akhirnya akhir dari sebuah uh, kelas persiapan ya. Kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12 untuk SMA ya. Jadi sebentar lagi kalian sudah menutup pintu SMP hampir ya. Sudah di ujung pintu keluar SMP. mau Mem memasuki pintu masuk SMA atau tingkat yang lebih lanjut yaitu SMA. Ya, baik. Jadi sekali lagi kalian ya syukur karena kalian adalah angkatan kedua di mana angkatan kedua di mana pemerintah meniadakan ujian nasional ya. Tidak merasakan bagaimananya bagaimana situasi ujian nasional ya. Oke, jadi kalian adalah angkatan kedua dalam program peniadaan ujian nasional sehingga kelulusan dikembalikan ke sekolah dengan nilai rapor dari semester 1 sampai 6 dan salah satunya adalah ujian sekolah ini. Baik, kita lihat. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, bentuk soal pilihan ganda ya. Kalau sebut pilihan ganda, ya lumayan ya. Biasanya ada yang mengatakan, Mister, sejauh soalnya kalau pilihan ganda, biar teksnya Bahasa Indonesia itu bisa teks panjang-panjang, semua akan baik-baik saja, Mister. Kecuali kalau soal isi, yaitu itu yang mungkin agak merepotkan kami. Tapi kalau sejauh dia pilihan ganda mister, kami masih punya indra ke-6 dan indra ke-7. Kadang indra berhukuman juga. Ya, Kalau tidak kami masih ada apa Dewa Fortuna katanya. Atau masih ada cap-cip-cup mister. Oh baik begitu. <gif> Jadi kalau teksnya panjang-panjang tapi soalnya pilihan ganda, maka semuanya akan baik-baik saja mister. <gif> ya, Ya, bentuk soal pilihan ganda jumlahnya 50 seperti rincian tadi, 10 kelas 7, 10 materi kelas 7, 10 materi kelas 8, dan 30 nomor materi kelas 9. Alokasi waktu untuk kalian mengerjakan adalah 120 menit dan medianya adalah LMS Sekolah Tunas Daud ya. LMS Tunas Daud. Ya. Oke, mari kita lihat bersama. Sekarang silakan lihat di bagian kiri setelah nomor tabel bagian kiri setelah nomor itu ada namanya lingkup materi. Nah, namanya lingkup materi. Nah, lingkup materi. Yang pertama kita akan melihat kelas 7 terlebih dahulu. Kita akan melihat kelas 7 terlebih dahulu. Kelas 7 bab yang akan diambil atau ber materi yang akan diambil sebagai soal itu yang pertama ada namanya teks deskripsi. Syukur kalau masih ingat teks deskripsi yang pertama. Yang kedua teks narasi, lalu teks prosedur, teks laporan hasil observasi, surat pribadi dan surat dinas, puisi rakyat, lalu fabel, dan legenda. Fabel atau legenda, berarti tujuh bab. Tetapi ingat baik-baik jangan pikir, oh mister materi kelas tujuh, tujuh bab. Iya, tapi coba lihat di jumlah soal. Dari tujuh bab ini cuma diambil sepuluh nomor dari tujuh bab ini. Artinya mayoritas satu-satu nomor ada beberapa ada beberapa bab yang dua nomor di dalamnya yaitu teks prosedur dan uh, fabel fabel dan legenda ya fabel dan legenda itu yang dua-dua uh, nomor selain itu satu-satu nomor saja baik mari kita langsung lihat di indikator biar lebih jelas yang pertama materinya tentang teks deskripsi Baterinya tentang teks deskripsi, Mister langsung tanya, silahkan boleh cari sumbernya di mana saja. Uh, coba uh... Kenji, halo Kenji, halo Kenji, ya, Mister, Kenji apa itu teks deskripsi? Teks yang menjelaskan tentang suatu hal atau kejadian. Oke, okay, bagus. Nah, mengapa Mister? Mister akan selalu bertanya diawali dengan uh, pengertiannya? Biar apa? Biasanya pengertian itu adalah konsep dasar. Jadi kalau kamu paham konsep dasarnya, maka akan aman. Ya, baik. Lalu yang berikut, Mister akan memberikan bayangan bahwa apa? Nah, di sini kita akan melihat kisi-kisi dan Mister akan memberikan bayangan mengenai soal yang akan ada. Tetapi Sandi Pujanta, pasti 10 soal kelas itu. Ya, oke. Okay. Jadi kalian jangan khawatir, uh mister, mister ini kisi kisi seperti ini pasti akan rumit. Tidak. Kalau kalian sudah bertemu dengan bentuk soalnya pasti akan mudah. Baik, yang pertama, indikator mengenai teks deskripsi adalah menentukan isi teks deskripsi dari penggalan teks deskripsi pada soal. Artinya apa? Artinya di sana Mister akan sediakan sebuah teks atau sebuah penggalan lah, ya. Tentunya teksnya tidak panjang-panjang, lalu kalian akan baca lalu silahkan pilih dari opsi di sana A, B, C, M, A, B, C dan D mana yang merupakan isi dari teks yang ada. Nah kalau ini kan menentukan isi teks ini, ini semua materi tentang teks pasti ada. Mau itu teks apa sana, narasi, prosedur, laporan hasil observasi, surat dinas atau surat pribadi, puisi, rakyat, fabel atau legenda, semua ada pasti. Jadi ada Mr. Sedekan sebuah penggalan teks, kalian baca lalu silahkan tentukan eh, Isi dari teks tersebut, itu dia teks deskripsi. Lalu, yang berikut, teks narasi. Yang berikut, teks narasi, silahkan coba. Uh, Dayu, silahkan. Dayu, jelaskan teks narasi itu artinya apa? Teks yang bagaimana? Dayu, halo. Dayu, ada di sana, Dayu. Halo Dayu, dengar Mister. Halo Dayu. Oh baik. Dengar angguk-angguk. Ya silahkan. Menjawab, sudah mencari. teks narasi itu apa artinya? Melalui chat kah? Oh baik, baik, baik. Mikinya enggak bisa dinyalain sementara ada renovasi. Renovasi pada mikinya ya. <laughs> Oke, baik. Oke, kalau begitu coba Mister bergeser kepada... Ya. Kaila. Halo Kaila. Ya, Sir. Ya, Kaila silahkan menjelaskan kepada kita apa itu teks narasi. Teks narasi. Iya. Teks cerita. Hmm, teks cerita. Cek teks yang bagaimana? Yang yang menceritakan sebuah cerita. Wow, mantap ya. <laughs> Boleh balik di situ saja ya. <laughs> Teks narasi adalah teks cerita yang menceritakan tentang sebuah cerita yang diceritakan oleh teks. Bisa oh, kan begitu saja, Kayla? Oke, ini teks. Uh, enggak deh. Oh, enggak? <tuk> <tuk> ya, oke. Okay, baik. Terima kasih, Kayla. Ada yang lebih jelas yang ingin membantu menjelaskan, silahkan berdasarkan hasil pencariannya, silahkan. Sandi atau yang lain boleh. Jadi boleh rame-rame mencari. Narasi, teks narasi apa yang mau bersedia menjelaskan untuk kita semua, silahkan. Mister manggil saya tadi ada. Iya Sandi. Menjawab apa nih? Definisi teks narasi. Iya betul definisi saja. Uh, teks yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail. Hmm, Oke okay, baik. Terima kasih Sandi. Okay, baik. baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh dua pendapat bahwa teks narasi adalah teks yang berisi penjelasan ya mengenai suatu hal ya mengenai suatu hal. Mari kita lihat langsung di indikator soalnya. Menentukan salah satu unsur teks narasi dengan tepat dari kutipan teks narasi pada soal. Baik, perhatikan baik-baik bahwa apa. Sekali lagi bentuknya juga mister akan sediakan uh, teks di sana ya. Sediakan teks lalu kalian akan uh, menentukan jawaban yang paling tepat. Jadi bayangan berdasarkan indikator ini mungkin oke. Okay, Anak-anak akan kebingungan, tetapi ketika berhadapan dengan uh, bentuk soalnya pasti akan lebih mudah. Karena apa? Seperti pada umumnya, bahwa ada teks selalu kamu akan membaca. Pasti antara beberapa hal, antara menentukan isi teks, kalau tidak mengurutkan mana urutan yang paling tepat, kalau tidak menentukan ya, misalkan teksnya tentang penjelasan, oh ini termasuk apa, oh ini pengertian, teks narasi, dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Nah, untuk teks narasi dua nomor, ya dua nomor, ya yang berikut, teks prosedur, teks prosedur silahkan coba, eh. Aditya Putra, adakah Halo Adit? Ya, Mister. Adit, apa itu teks prosedur? Teks yang menjelaskan langkah-langkah. Ya, oke, okay, cukup. Itu sederhana cukup. Adit, oke, okay, bagus. Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah, entah langkah-langkah menyusun apa atau langkah-langkah menyalakan komputer, langkah-langkah membuat cake, langkah-langkah apa membuat apa jus mungkin dan lain-lain. Nah, jadi inti teks prosedur itu tentang langkah-langkah atau cara-cara atau tips atau trik biasanya begitu. Oke, teks prosedur juga dua nomor. Ya, indikator yang pertama kalian akan menentukan urutan urutan atau langkah atau petunjuk sesuai teks prosedur ya atau kalimat-kalimat yang acak pada soal. Artinya, jelas ya, Mister akan sediakan kalimat-kalimat yang acak. Silahkan di sana, kamu akan susun, kamu akan susun dengan uh, urutan yang tepat, ya. Misalnya, oke, mari kita mulai berhitung. Angka paling pertama adalah tiga, lalu lima, lalu empat, lalu satu, lalu dua. Nah, misalkan dari acak-acakan itu, kamu bisa susun, oh, susun yang paling tepat itu mulai dari satu, dua, tiga, empat, baru lima. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi, Mister, acak sediakan beberapa kalimat dalam bentuk yang acak silahkan kamu susun yang rapi di sana langkah yang paling tepat di sana tentunya langkah-langkah mengenai hal yang uh, tidak mungkin Mister uh, buat sedikan Mister uh, Mister sedikan soal yang langkah-langkah membuat bom atom nah itu tidak kita pelajari di luar kemampuan atau langkah-langkah menuju ke uh, Mars nah, tidak tapi hal-hal yang Mister sedikan di sana tentunya yang umum ya yang umum kita ketahui Lalu yang kedua adalah menentukan struktur teks prosedur yang tepat dari kalimat-kalimat yang disediakan pada soal. Nah, mengenai struktur teks prosedur, khususnya membahas mengenai struktur, Mister mau sampaikan, ber, Mister sudah menekankan beberapa kali bahwa yang pertama, bahasa Indonesia itu pelajarannya basisnya teks. Artinya, setelah menyelesaikan sebuah teori, anak-anak akan menghasilkan sebuah teks. Nah. Biasanya kalau ngomong soal berbicara, berbicara soal teks, itu biasanya ada strukturnya. Nah, pada umumnya, Mister sudah tekankan, pada umumnya bahwa teks itu pada umumnya strukturnya ada tiga secara umum. Yaitu apa? Pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, isi, dan penutup. Itu secara umum ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita masuk ke bab yang namanya teks deskripsi atau teks narasi, atau mungkin teks prosedur atau teks laporan hasil observasi biasanya namanya di sana beda-beda. Misalnya pembuka, isi dan penutup itu secara umum. Misalnya teks diskusi yang baru kita lewat kemarin, itu pembuka namanya isu, isi namanya pro dan kontra, lalu penutupnya namanya kesimpulan. Seperti itu. Jadi pada umumnya itu ada pembuka, isi dan penutup, tetapi ketika dimasukkan ke dalam babnya namanya berbeda-beda. Seperti itu. Itu prinsip struktur pada teks. Ya jadi silahkan nanti perhatikan di sana mengenai teks struktur teks prosedur. Oke lalu yang berikut teks laporan hasil observasi. Coba Mister minta kesediaan Fandra, uh... halo Fandra. apa itu teks laporan hasil observasi? Fandra? Halo, ada Vandra di sana? Vandra masih ada di sana? Halo Vandra? Oh, Vandra tidak lagi. Dengar suara mister ya? Hmm, kalau begitu oke. Sudah ada chat ini. Oh, Vandra, Vandra, mikmu bermasalah kah? teks yang memberi informasi, uh, Vanra sudah menjawab dia chat. teks laporan hasil observasi itu teks yang berisi informasi secara umum berdasarkan fakta, ya oke okay, baik, semoga bisa dipahami kalimat seperti itu ya, oke, okay, jadi sederhananya seperti ini kalau kita lihat teks laporan hasil observasi, artinya apa? artinya teks yang, oh baik Vanra. Ya, jadi artinya begini, laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi uh, hasil dari sebuah observasi. Observasi artinya misalkan kamu melakukan pengamatan atau melakukan sebuah penelitian sederhana mungkin. Nah hasil dari pengamatanmu atau observasimu atau penelitianmu itulah yang kamu tuliskan laporannya. Ya. Tuliskan laporan atau hasil observasimu. Nah itu yang disebut sebagai uh, hasil observasi atau teks laporan hasil observasi ya. Ya, oke. Okay. Yang di sana indikatornya adalah apa? Menentukan teks laporan hasil observasi yang tepat pada kalimat-kalimat yang terdapat pada opsi. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini kalian harus tahu konsep dasarnya. Teks laporan hasil observasi berarti teks yang dihasilkan setelah kita melakukan sebuah observasi, pengamatan, atau penelitian misalnya. Nah, itu kalian harus kuasai konsep dasarnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena indik berdasarkan indikator berarti mister akan, di soalnya itu mister akan sediakan beberapa kalimat. A ini 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 B ini ini C dan D ini ini lalu kalian akan tentukan dari empat pilihan itu mana yang termasuk dalam kalimat-kalimat atau penjelasan mengenai teks laporan hasil observasi nah dasarnya yang perlu kamu tahu adalah observasi itu artinya pengamatan atau penelitian setelah itu baru tulis teksnya kalau kamu duduk-duduk lalu hasilkan teks nah itu teks imajinasi namanya yaitu adalah teks laporan hasil observasi nah sekarang selanjutnya adalah surat pribadi dan surat dinas ya Surat pribadi dan surat dinas, Mister tidak perlu tanya lagi penjelasannya seperti apa itu jelas ya. Ya jadi surat pribadi dan surat dinas indikatornya adalah apa? Melengkapi surat pribadi dan surat dinas dengan kalimat yang tepat. Nah, ini jelas. Berarti Mister sediakan sebuah surat. Lalu ada bagian yang kosong di sana. Nah lalu kalian akan pilih kalimat pada opsi mana yang paling tepat untuk mengisi bentuk rumpang atau bagian yang kosong pada surat tersebut selesai mudah lalu yang berikut puisi rakyat nah ini yang perlu Mister tanya puisi rakyat coba hmm, Timoti halo Timoti Timoti bisa nyalakan mic. halo Timoti dengar suara Mister di sana halo Mister Hmm. Harus. Ya, coba jelaskan kepada kita berdasarkan hasil temuanmu, pencarianmu mengenai apa itu puisi rakyat. Silahkan. Puisi rakyat. Hmm. Itu yang pelajaran kelas 8 tuh ya? Kelas 7. Kita baru di kelas 7, aduh bahaya ini. Hmm. Aduh. Hmm. Yang mana sih, Mister? Yang nomor berapa? Oh, nomor 7 ya. Iya, betul. Puisi rakyat itu kayak seperti cerpen. Hei, cerpen itu cerpen, puisi itu puisi. Tuh. Tuh. <laughs> Tuh. Saya ingat saya puisi rakyat itu ada cerpennya. Nah, coba cari tahu dulu ya, coba, mungkin sebelum jawab memastikan dari beberapa sumber boleh searching boleh. Baik, Timothy terima kasih untuk jawabannya. Coba Tiffany, halo Tiffany. Siapa yang membantu menjawab boleh. Oke Sandi sudah membantu di sini. Puisi rakyat itu adalah puisi lama warisan nenek moyang yang memiliki banyak nilai luhur. Boleh. Baik. Oke, okay. baik dari jawabannya. Oke, okay, baik mister membantu. Puisi rakyat adalah puisi lama. Disebut juga puisi lama, betul yang disampaikan oleh Sandi. Jadi puisi rakyat itu adalah puisi bentuk lama. Mengapa disebut puisi lama? Karena puisi lama itu puisi yang terikat pada aturan-aturan. Misalnya barisnya itu harus sekian saja, jumlah katanya juga harus sekian. Ya. Lalu biasanya berima jenis-jenisnya itu kalau supaya yang biasanya kalau uh, kalau kalian ingat atau kalian ketahui jenis puisi rakyat atau puisi lama itu ada yang namanya pantun, syair, gurindab. Kalau pernah dengar itu ya. Sekarang kita lihat ke indikatornya melengkapi bentuk rumpang pantun dengan larik yang tepat. Ini juga jelas. Berarti Mister akan sediakan sebuah pantun. Lalu di sana ada bagian yang kosong. Lalu kamu akan memilih. Uh, kalimat untuk melengkapi bagian kosong tersebut. Mudah kan? Pantun. Nah biasanya pantun kamu perlu tahu konsep dasarnya adalah apa? Pantun itu jelas. Dia biasanya empat baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ketiga dan keempat merupakan isi. Dan biasanya ciri paling utama adalah kamu lihat di bagian rima atau bagian akhir. Biasanya kalau kalau yang biasanya lama itu ada dua, dua jenis saja. Yaitu kalau tidak ABAB berarti AABB. Itu saja atau AAAA. Iya, seperti itu ya. Jadi uh, pantun. Jadi Mister akan buat sediakan suku pantun dalam soal lalu kalian akan lalu dikosongkan lalu kalian akan memilih kalimat yang sesuai. Cukup kalian tahu konsep dasar dari pantun adalah berima ABAB di akhir ya. Silahkan lihat oh ini pola polanya AAAA atau ABAB atau AABB. Oke, silahkan. Ya itu, itu dia jenis uh, puisi rakyat. Lalu yang berikut adalah atau yang terakhir adalah materi mengenai fabel atau legenda. Nah di sini di indikatornya kalian akan menentukan sesuai penjelasan yang ada pada soal pengertian. Berarti ini jelas ya. Kalian cukup hafal pengertian dari fabel atau legenda. Kalian sudah bisa menjawab. Nah ini tidak perlu bahas. karena kalau kita bahas pengertiannya kalian sudah tahu jawabannya jadi jelas yang ini fabel dan legenda ini Mister sediakan penjelasannya lalu silahkan kamu oh ini ini berdasarkan penjelasan di atas ini termasuk apa fabel atau legenda itu saja baik itu dia materi kelas 7. ada tujuh bab ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh bab tetapi jumlah nomornya ada sepuluh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh nomor dari materi Tujuh bab kelas tujuh. Baik, jadi silahkan kalau tidak ada lagi sumber silahkan bertanya dan ataupun uh, searching. Sekarang banyak sumber ya. Tetapi yang Mister buat ini soal-soal yang ada ini tentunya tidak rumit atau tidak akan menyusahkan kalian. Ya, kelas tujuh selesai. Mari selanjutnya kita akan melihat kelas delapan. Mari selanjutnya kita akan melihat kelas delapan. Ya, kelas 8 silahkan kita lihat bersama di sana. Ya, kelas 8 itu ada apa saja? Kita lihat dulu di bab-babnya. Kelas 8 ini ada berapa bab materi yang dibuat menjadi soal? Ada teks berita, ada iklan, slogan, dan poster, ada teks eksposisi, ada juga teks puisi, ada eksplanasi, teks eksplanasi, ada teks ulasan, ada teks persuasi, dan ada teks drama. Berarti ada delapan bab. Kalau kelas tujuh tadi tujuh bab, sepuluh nomor. Kalau kelas delapan, delapan bab, sepuluh nomor juga. Ini satu-satu semua nomor, sepuluh nomor. Baik, mari kita lihat satu persatu. Teks berita. Kalau teks berita artinya jelas ya. Teks yang berisi ya informasi atau berita mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Itu jelas ya. Teks berita. Nah, sekarang kita lihat indikatornya menentukan isi teks berita yang benar dari kutipan teks berita pada soal artinya apa? Nah, ini artinya mister menyediakan sebuah soal mengenai berita. Mister menyediakan sebuah soal sebuah teks berupa berita, lalu kalian kalian kan baca. Lalu kalian tentukan isi berita itu. Oh, isi berita itu tentang ini. Oh, isi berita itu tentang bom bunuh diri di Katedral Makassar. Oh, isi berita itu tentang meledaknya pom bensin di mana? daerah mana itu atau dan lain-lain silahkan nanti baca dengan saksama ya maka soal-soal seperti ini otomatis kamu tidak bisa capcip cup ya tetapi harus baca teksnya baca teksnya dulu baru kamu bisa tentukan isinya apa ya tidak kamu langsung tidak kalau kamu tidak baca teks dan langsung tentukan jawaban itu sama seperti ini misalkan orang tiba-tiba sebut uh, Ida ayo made putri. Lalu kamu jawab, oh itu berarti laki-laki. Nah, padahal karena kamu belum lihat dia. Nah itu contoh sederhana seperti itu. Atau Timothy Frankie, oh itu kayaknya cewek. Nah, kalau kamu rai-rai kejadiannya bisa seperti itu. Maka dari itu kamu harus lihat dulu, baca dulu teksnya, baru kamu bisa tahu. Oh ternyata Dayu, Ida Ayu itu panggilannya Dayu dan dia cewek. Oh ternyata Timothy Frankie itu cowok. Maka harus baca dulu teksnya, baru kamu bisa tahu isinya. Ya next iklan, slogan, dan poster. Nah, kalau untuk kelas 8, Mister kan pas juga mengajar kelas 8, jadi lengkap. Ada buku LKS-nya lengkap di sini. Untuk iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, menentukan jenis iklan dengan tepat sesuai iklan pada soal. Berarti jelas, Mister akan sediakan sebuah iklan di sana. Lalu kalian tentukan, ini termasuk jenis iklan apa. Nah, untuk jenis-jenis iklan, Mister bacakan di sini. Nah, kalian yang tidak ada, itu berbahaya. Nah jenis-jenis iklan itu ada apa saja? Jenis-jenis iklan itu ada empat. Yang pertama ada iklan niaga namanya. Lalu yang kedua ada iklan non-niaga. Sebenarnya di internet juga banyak sekali. Lalu yang berikut ada iklan baris dan iklan kolom. Itu empat jenis. Jadi ada iklan niaga, iklan non-niaga, iklan baris, dan iklan kolom. Jadi silahkan nanti lihat soalnya, lalu tentukan Win, termasuk iklan ini. Oh, ini termasuk iklan non-Niaga. Oh, ini termasuk iklan Niaga. Lalu, yang berikut menentukan makna slogan sesuai slogan yang terdapat pada soal. Nah, slogan itu apa? Slogan itu artinya eh, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat. Ya, jadi kalimat pendek yang mudah diingat dan mencolok. Ya, dan biasanya berisi informasi untuk informasi untuk melakukan sesuatu atau himbauan biasanya lah. Contoh, contoh, contoh slogan itu seperti ini: Selamatkan bumi dari sampah plastik. Atau rajin belajar masa depan gemilang. Atau jauhkan penyakit dengan mencuci tangan. Jutaan langkah bermula dari satu langkah. Misalnya seperti itu. Jadi silahkan. Berdasarkan indikatornya berarti menentukan makna slogan sesuai slogan yang terdapat pada soal berarti mister sediakan satu slogan kalian tentukan artinya apa atau isi dari slogan itu apa seperti itu yaitu mengenai slogan iklan slogan dan poster lalu yang berikut adalah teks eksposisi teks eksposisi baik siapa yang bisa menjelaskan tentang teks eksposisi sudah selesai mencari Silahkan. Halo, ada yang sudah menemukan untuk menjawab atau bisa membantu menjelaskan apa itu teks eksposisi biar bisa tahu konsep dasarnya berdasarkan pengertian. Oke, kalau tidak ada lagi maka di sini Mister uh, ya. Semuanya diam saja ya. Ya, di sini ada yang bisa pengertiannya begini, teks eksposisi adalah oh ini ada yang sudah menjawab. Miracle teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi pengetahuan yang disajikan secara singkat pada dan akurat. Boleh. Teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan dan ide. Boleh baik Arasel. Jadi baik, teks ekspo, eksposisi itu bisa dikatakan sebagai teks yang tujuan utamanya itu mengklarifikasi atau menjelaskan seperti yang sudah disampaikan ya atau mengevaluasi sebuah persoalan ya sebuah persoalan ya boleh seperti itu ya jadi bisa dikatakan teks eksposisi itu teks yang berisi paparan ya tentang suatu hal paparan tentang suatu hal Ya, ya seperti Sandi eksposisi adalah uraian untuk menjelaskan sesuatu. Ya, boleh Rasel. Teks yang berisi gagasan dan ide. Boleh. Ya, baik jadi teks eksposisi adalah teks yang isinya itu menjelaskan atau menguraikan suatu hal. Ya. Secara padat, lengkap dan jelas ya. Oke, sekarang kita lihat indikatornya. Menentukan struktur teks eksposisi yang sesuai kalimat yang tertera pada soal. Nah, berarti Mister sediakan sebuah soal kalian akan tentukan itu termasuk struktur teks eksposisi bagian apa. Nah, kalau struktur teks eksposisi di sini Mister bacakan ada tiga, yaitu tesis, rangkaian argumen dan penegasan ulang. Ya, tesis, rangkaian argumen dan penegasan ulang. Kalau kalian ketik di searching kalian kata kuncinya uh, materi teks eksposisi kelas 8 eh materi teks eksposisi kelas 8 itu pasti keluar di situ banyak sekali. Nah, kalau kalian lihat strukturnya di situ ada tiga. seperti yang tadi Mustir sudah sampaikan. Kalau secara umum ada penutup isi eh pembuka isi dan penutup. Nah, kalau di dalam konteks teks eksposisi namanya adalah tesis, rangkaian argumen dan penegasan ulang. Seperti itu. Baik, itu teks eksposisi. Sekarang selanjutnya adalah unsur-unsur teks puisi atau teks puisi. Sekarang Mister bertanya, puisi itu artinya apa? Tadi puisi rakyat ada yang menjawab. Sekarang puisi artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Mister langsung lempar ke kepada semuanya. Yang bisa menjawab langsung menjawab boleh silahkan. Boleh melalui chat, boleh nyalakan mic dan langsung sampaikan. Boleh silahkan. Halo anak-anak, tidak ada yang atau masih searching? Oke sudah ada sudah ada yang menjawab. mereka yang itu karangan. Hmm. Tapi berisi, itu berisi gagasan sama fakta. Itu puisi? Oh saya kira eksposisi eh, Eksposisi sudah lewat. Eksposisi Oke, sudah puisi, lewat. Karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair yang Eh dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik dan baik serta penuh makna. Wow, oke, okay, baik lengkap jawabannya. Ya. Semoga bisa dipahami lebih. Oke, okay, baik, terima kasih Jovan. Baik, ini ada beberapa jawaban juga. Baik, terima kasih Jovan. Betul jawabannya ya. Berdasarkan teori itu betul. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris dan baik. Ini lebih ke puisi lama ya. Kenji, puisi merupakan sebuah karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan seseorang bahasanya terikat irama ma -madra rima ya sandi sebuah karya sastra dari ungkapan seseorang baik uh, oke okay, baik ini mayoritas jawaban kalian sama ya kayaknya satu hasil hasil penemuannya sama ya jadi yang baik oke okay, kalau yang namanya puisi puisi itu adalah karya sastra betul kategorinya adalah sastra dan biasanya tidak dibuat berdasarkan uh, Kalimat-kalimat yang sederhana atau kata-kata yang sederhana, tapi dia biasanya kata-katanya itu menyembunyikan makna sehingga disebut puitis. Biasanya kan orang bilang, "Wih, bahasanya puitis ya?" Oh, bagus Sandi. Oh, Sandi mengatakan sama-sama dapat dari sumber kompas, baik ya, baik. Bagus kalau kalian mencari dan forum informasi dari kompas itu bagus, itu sumber yang bagus. Atau silahkan ketik saja begini: misalkan materi, kalau mau searching, kuncinya ketik "tak", materi, puisi, kelas 8 itu pasti akan keluar dan sesuai dengan materi yang di biasanya mayoritas upload di sana sesuai dengan yang kita pelajari. Karena kalau kamu cari umum materi tentang puisi itu bisa materi yang harusnya didapat di bangku kuliah itu keluar. Itu mister ingatkan. Tapi kalau misalnya kamu kata kuncinya itu di browser browsermu itu materi puisi kelas 8. Nah itu yang keluar itu materi tentang kelas 8. Karena puisi ini bisa tingkatnya ada SD, SMP, ada SMA dan kuliah. Tingkatannya sesuai tingkatannya materinya pun beda-beda. Tingkat kesulitannya beda-beda. Nah, sekarang kita lihat puisi. Menentukan tema dari penggalan puisi yang ada pada soal. Ah, ini bisa ya. Jadi ada sebuah puisi mister sampaikan di sana. Lalu kalian akan tentukan oh dari puisi tersebut temanya adalah atau puisi ini membahas mengenai apa? atau isi puisi ini membahas mengenai atau menceritakan atau menyampaikan tentang apa. Nah itu silahkan disimpulkan di sana nantinya. Mudah. Yang berikut teks eksplanasi. Silahkan siapa yang mendapat penjelasan mengenai teks eksplanasi. Langsung saja di chat. Teks eksplanasi. Adakah yang sudah menemukan? ada yang sudah merumuskan teks eksplanasi setelah teks puisi tadi teks eksplanasi. Uih, halo. Nah, Anak-anak kelas 9C semakin tenang, semakin diam saja. Ya karena semua sudah matikan kamera jadi kita tidak tahu lagi ya eksplanasi Mr. eksplanasi ya betul oh ini mereka sudah menjawab wow panjangnya eksplanasi ada teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial pengetahuan budaya ya betul kejadian itu baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi sekitar kita baik boleh iya <laughs> Kenji oke. silahkan dilihat di sana oke baik jawaban kalian Kenji dan Miracle yang sudah melalui chat ini betul jawabannya sama ya Arasel juga hmm, Arasel ini jawabannya terlalu umum ya oke Jadi baik, uh, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan, ya penjelasan iya uh, sebuah peristiwa yang terjadi baik secara alami maupun sosial. Misalnya apa? Misalkan tentang hasil penemuan kalau ilmiah, tentang hasil penemuan atau tentang pelajaran atau misalkan tentang sebuah peristiwa yang terjadi masalah sosial entah itu, entah itu misalkan tentang apa demo, iya, demo atau masalah sosial pandemi. Nah itu biasanya di pembahasannya dalam teks eksplanasi. Nah sekarang mari kita lihat. Menentukan struktur teks eksplanasi yang tepat sesuai teks yang disediakan. Berarti mister sediakan sebuah teks dalam soal kalian tentukan ini termasuk dalam struktur apa saja. Nah, sekarang sebelum mister uh, sampaikan strukturnya yang ada sesuai di buku yang sudah dipelajari. Coba siapa yang menemukan struktur teks eksplanasi itu apa saja? supaya kita buktikan sama atau tidak ingat kata kuncinya coba ketik teks eksplanasi materi kelas 8 kalau kamu teks ketik saja teks eksplanasi maka itu materi ini bukan hanya di SMP di SMA juga ada di kuliah juga biasanya ada ayo siapa yang sudah menemukan teks eksplanasi strukturnya apa saja Ayo silahkan. Hmm, belum ada yang menemukan? Ya, oke mereka ya betul yang kamu temukan itu betul. Ya mereka sudah menjawab dengan pertanyaan juga. Ya jadi teks eksplanasi itu strukturnya ada tiga tiga juga. Tadi Mister prinsipnya ada pembuka, isi dan penutup. Kalau pada teks eksplanasi namanya adalah pernyataan umum, penjelasan dan penutup pernyataan umum penjelasan dan penutup ya pernyataan umum penjelasannya itu ya berisi sebab akibat lalu penutup seperti itu jadi silahkan nanti kamu membaca teksnya lalu kamu silahkan tentukan ini termasuk pembuka isi dan penutup intinya kamu tahu konsep dasar pembuka isi dan penutup itu pasti kamu bisa menjawab untuk sem untuk semua struktur teks itu tekan kan Kalau kamu bisa menangkap konsep dasarnya, pembuka isi dan penutup adalah struktur umum semua teks, kamu bisa dengan mudah menjawab. Meskipun itu termasuk, meskipun kamu tanpa sadar, oh ini ternyata ini soal teks eksplanasi. Tapi kok jawaban saya betul ya? Karena kamu paham konsep dasarnya. Karena ini logika. Ya logika berpikir. Nah yang berikut, teks ulasan. Teks ulasan adalah apa? Siapa yang bisa menjawab? Teks ulasan artinya teks yang teks ulasan adalah teks yang karena atau tulisan berisi ulasan, pertimbangan atau pembicaraan suatu karya. Iya, betul Sandi. Terima kasih. Jadi intinya adalah apa teks ulasan itu artinya teks yang membahas atau berisi pertimbangan tentang sebuah karya. Karya ya, entah itu karya sastra, non sastra, film maupun drama karya sastra itu bisa saja puisi, cerpen, novel boleh atau komik manga boleh. Lalu non sastra itu misalkan buku pelajaran, buku pelajaran atau buku-buku ilmiah. Lalu ada juga film ataupun drama. Nah, itu pembahasan. Itu adalah teks ulasan. Lalu yang ditanyakan adalah menentukan urutan yang tepat agar menjadi teks ulasan yang padu dari kalimat-kalimat pada soal. Nah, perhatikan baik-baik silahkan nanti di situ teks ulasan di sini ini strukturnya itu ada identitas karya orientasi sinopsis analisis evaluasi nah kalau berdasarkan namanya mungkin banyak dan kamu bingung tapi di sana namanya ada sebuah teks yang mister hadirkan di sana dan kamu akan menyusun susunannya nah prinsip dasarnya adalah apa logika tadi kalau kamu lihat oh ini yang harusnya di depan ini yang harusnya kedua dan ini yang harus ketiga soalnya susunannya tidak susunannya karakternya kita tahu persis Oh ini awal, oh ini tengah, oh ini akhir. Jadi pasti kamu bisa menjawab, Mister Yakin. Itu teks ulasan. Lalu yang berikut teks persuasi. Teks persuasi artinya apa? Sekarang sisi tujuh menit, Mister langsung menjelaskan. Teks persuasi itu artinya teks yang berisi ajakan atau membujuk, ya. Teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mempengaruhi orang lain. Nah soalnya ada apa? Soalnya adalah menentukan jenis paragraf yang tepat sesuai kutipan pada soal. Nah berarti misteri akan menyediakan paragraf pada soal, lalu kalian akan tentukan uh, jenis paragraf tersebut ya, jenis paragraf tersebut, ya, jenis paragraf tersebut ya, itu tentang jenis paragraf tersebut itu itu termasuk teks persuasi uh, politik pendidikan iklan atau propaganda itu akan jelas di sana kamu lihat oh ini, ini maksud mempengaruhi kita dengan ini oh baik jadi silahkan intinya adalah teks persuasi itu membujuk atau mengajak itu konsep dasarnya kalau kamu kuasai aman lalu yang berikut teks uh, Kaedah kaidah kebasan teks persuasi berarti teks persuasi dua nomor kaidah kebasan teks persuasi itu berarti mister akan hadirkan kalimat lalu kamu tentukan uh, kalimat uh, Kalimat persuasi yang tepat sesuai pada teks soal. Oke, okay. berarti Mister akan sediakan sebuah penggalan, kamu tentukan. Kalimat mana yang berisi kebahasan teks persuasi. Kebahasannya itu Mister langsung tekankan di situ, lebih diutamakan apa? Konjungsinya ya. Konjungsinya. Jadi silahkan diperhatikan di sana. Jadi silahkan nanti diperhatikan di sana ya ini semua sudah matikan kamera semoga masih stay di sana ya lalu yang berikut yang terakhir untuk materi kelas 8 adalah drama teks drama ya teks drama kalau di sini di penjelasan di buku itu drama artinya apa drama artinya uh, perbuatan atau tindakan atau suatu reaksi ya? atau komposisi syair atau proses yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku ya. Biasanya drama itu adalah sebuah biasanya sebuah pementasan. Kalau Mister Musirah sebuah pementasan dan pementasan tersebut itu kita langsung melihat tokohnya di atas, tokohnya menceritakan tentang suatu hal ya, secara live itu biasanya drama ya. Secara live itu drama. Drama yang dimaksudkan di sini itu drama yang drama sastra ya, bukan drama yang Korea ya bukan bukan drama yang Korea itu ya oke okay. lalu di situ indikatornya apa indikatornya adalah menentukan suasana indikatornya adalah menentukan suasana oh sisa satu menit lagi ya waktu menentukan suasana yang tergambar pada drama soal ha ini berarti jelas ya Mister hadirkan sebuah drama lalu kalian akan menentukan suasana dari drama itu seperti apa apakah menegangkan menyenangkan atau apa penuh amarah silahkan nanti kamu baca di sana biasanya sangat jelas baik ternyata waktu kita sudah sisa beberapa detik oke baik lalu yang berikut adalah kelas 9 nah kelas 9 kalau kelas 7 10 nomor kelas 8 10 nomor sisanya 30 nomor dari materi kelas 9 nah materi kelas 9 yang sudah kita pelajari itu ada empat bab yang pertama teks laporan percobaan kedua teks pidato persuasif yang ketiga cerpen dan yang terakhir kemarin adalah teks diskusi. Ada empat bab. Dengan rincian sebagai berikut. Teks pidato teks laporan percobaan, Mister ambil tujuh nomor. Teks pidato persuasif, Mister ambil tujuh nomor. Cerpen, Mister ambil tujuh nomor. Jumlahnya sudah 21 karena sudah tiga bab. Lalu sisanya, sembilan nomor adalah teks diskusi. Mengapa teks diskusi paling banyak? Karena baru saja dilalui, sehingga masih segar ya itu adalah rinciannya baik waktu kita sudah selesai nanti kalian silahkan lihat dengan jelas di sana lalu pelajari ya lalu pelajari silahkan lihat di sana lalu pelajari oke baik adakah yang ingin bertanya mengenai kisi-kisi silahkan sebelum Mister akhiri pertemuan silahkan adakah yang ingin bertanya Oke, okay, kalau tidak ada lagi maka Mister akan akhiri pertemuan kita. Oke, okay, baik. Terima kasih Sandi. Oke, okay, baik. Mari silakan dinyalakan kameranya kembali sebelum kita mengakhiri pertemuan. Silakan, Mister Tunggu. Silakan kembali dinyalakan kameranya supaya kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Untuk kelas 9, tidak dapat sedikit penjelasan kayak tadi kelas. 7 dan 8 materinya tidak apa-apa menurut Mister karena masih segar ya, masih segar dan LKS atau bukunya masih ada. Baik, silahkan sekali lagi dinyalakan kameranya untuk kita menutup pertemuan kita. Baik. Kalau sudah maka mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Silahkan Adit pimpin kita dalam doa. Teman-teman mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih telah, telah menjaga dan melindungi kami sama pelajaran bahasa Indonesia Dan berkati juga Mr. Robi yang sebentar lagi akan mengajar kelas lain. Terima kasih Tuhan Yesus, salam ya, amin. Amin, terima kasih Adit. Terima kasih anak-anak kelas 9C. Sampai jumpa minggu depan hari Senin di ujian Mr. Panto melalui LMS. Lalu sampai jumpa setelah, sampai jumpa lagi setelah ujian sekolah nanti. Oke, okay. baik semua, selamat siang. Shalom, selamat siang. Anak-anak bisa dengar suaranya, Miss. Oke, silahkan bisa kasih reaction yang dengar suaranya, Miss. Silahkan bisa dibuka kameranya. Ya oke, okay. terima kasih ya. Uh, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Misalkan pimpin berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk kebaikanmu. Bapak terima kasih untuk kesehatan bagi kami. kami Sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya hari ini. Bapak kiranya engkau memberkati setiap anak-anakmu, memberkati kelancarannya. Kami menyerahkan pembelajaran hari ini dalam tangan kasihmu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, oke, okay, baik, anak-anak. Untuk uh, PTS kemarin, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, uh, Miss uh, informasikan untuk... Oke, okay, ada yang chat, Miss ya. Untuk oke, okay. ini ada yang bertanya ke Miss ya, Miss ujian praktek seni budaya apa anak-anak? Eh, beberapa waktu lalu Miss sudah mengir, karena kebetulan kita banyak eh, libur kemarin sempat libur nyepi ya, jadi Miss meng mengirimkan materi untuk ujian praktek lewat wali kelas kalian. Apakah sudah? kalian baca pengumuman di grupnya. Bisa kasih reaction siapa yang sudah baca pengumuman pengumuman ujian praktek di grup? Oke, okay, Sandi sudah, Kaila sudah, Lee sudah, Shailene sudah, Miracle sudah, Litwin sudah, Kevin sudah, Bianca sudah. Ya, yeah. Ternyata sudah beberapa dari kalian yang membaca pengumuman ujian praktek. Oke, okay, Excel sudah ternyata ya, pengumuman di grup ya yang berkaitan dengan ujian praktek. Nah, di situ, Miss, sudah minta kalian untuk mulai mengerjakan. Apakah ada yang sudah mulai mengerjakan untuk ujian prakteknya? Oke, okay, sudah. Miracle, miracle sudah mulai mengerjakan. Litwin, Tiffany, Bianca, oh, sudah cukup banyak yang mulai mengerjakan. Apakah sudah selesai? Oke, okay. um, bagi yang belum, Miss akan share screen ya. Jadi, untuk ujian praktek kalian, Miss sudah sebentar. Miss akan ambil. Oke, okay. untuk ujian praktek, Miss sudah upload di LMS Tunas Daud. Ya, Miss sudah upload di LMS Tunas Daud. Silakan kalian lihat di situ, Seni Budaya 9C. Ada ujian praktek. Ujian praktek kelas 9. Di situ ada petunjuk ujian praktek dan rubrik penilaian seni budaya. Ya, Ternyata di sini sudah ada yang mengumpulkan sudah enam orang mengumpulkan artinya sudah sudah ada yang menyelesaikan ya oke bagi yang belum miss kalian jelaskan di sini ini petunjuk yang tadi sudah ada di situ miss bacakan di sini ujian praktek seni budaya kelas 9 menggambar ragam hias artinya kalian menggambar ragam hias boleh batik boleh uh, endek boleh uh, apa saja ya uh, karena kalau ragam hias nusantara kita ada batik endek kemudian ada ulos ada yang lain-lain ada banyak ya kalian bebas mau ambil yang mana ya di sini mis sudah kasih contohnya sudah ada mis kasih contohnya untuk kalian Oke, okay, Miss Share. Ya. Yeah. Oke, okay. ada yang sudah selesai dan sudah menggambar flora, boleh. Silahkan. Ya, boleh kalian mau menggambar flora fauna, mau kalian membuat dengan pola beraturan, kalian mau figuratif atau gabungan dari semua boleh. Ya, misalkan lanjutkan lagi di sini. Ini adalah contoh gambarnya. Berikutnya rubriknya. Di bawahnya ini ada rubriknya. Jadi eh, yang dinilai nanti ada kesesuaian tema. Jadi kalau misalnya gambarnya adalah rakam hias, eh, ternyata menggambar lain. Nah ini ada penilaiannya. Walaupun bagus sekali, tapi misalnya penilaiannya di bawah 59. Nanti di rata-rata semua. Ya, ini ada paling tinggi adalah 98. Ketepatan waktu. Nah diselesaikan. Ya diselesaikan ini uh, di situ Miss tulis adalah tanggal 10 April terakhir 10 April jadi untuk waktu kalau misalnya lebih dari 10 April ini Miss lihat dari sini kalau misalnya sampai terlambat satu minggu nilainya antara 60 sampai 75 nanti dilihat dari hasil karyanya kerapian kemudian kreativitas ya jadi ini beberapa uh, rubrik penilaiannya. Ini sudah berikan. Ya, silakan kalian tinggal lihat seni budaya 9C kemudian petunjuk ujian praktek lihat di situ. Kalian bisa kalau sudah selesai upload ya untuk hasilnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mega mendung boleh. Mega mendung itu bagian dari batik ya. Oke, terutama untuk yang belum sama sekali dan nggak ngerti ya tolong ditanyakan karena ini adalah ujian akhir ujian akhir kalian ada tertulis dan ada praktek nah di situ kalian akan ada penilaian yang nanti berhubungan dengan kelulusan juga ya jadi tolong diselesaikan dengan sebaik-baiknya oke ada yang mau ditanyakan Miss sudah upload di LMS Nasdaud, kalian bisa Tinggal upload hasil kalian yang sudah kalian buat, kalian selesaikan. Nah, untuk hari ini, loh, ini kok kameranya dimatikan dulu. Untuk hari ini, Miss berikan kalian kesempatan untuk menyelesaikan ya, atau yang belum sama sekali silahkan kalian bisa buat sekarang. Waktu seni budaya ini, Miss kasih waktu sampai selesai seni budaya. Oke, okay. selebihnya kalau hari ini tidak selesai, silahkan kalian selesaikan di waktu yang lain. Tetapi kalian upload dengan batas waktu adalah tanggal 10 April. Oke, ya, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silahkan bisa dikerjakan. Oke, okay. uh, untuk hari ini kalian mengerjakan ujian praktek untuk Jovan apakah sudah membaca pengumuman ujian praktek di grup wa saya kemarin keriset Miss. jadi okay. semuanya hilang semua oke okay. kalau gitu Jovan silahkan buka lms Tunas Daud buka kelas 9 c di situ ada ujian akhir ya setelah itu sebentar misalkan share screen ya. Oke, lihat di situ ujian sekolah, ujian sekolah kelas 9, kemudian ada ujian praktek. Di ujian praktek itu ada petunjuk petunjuk ujian praktek, silahkan kamu download, silahkan uh, di-download, setelah itu dibaca aturannya seperti apa, baru dikerjakan. Dan Miss kasih waktunya cukup banyak. Miss tunggu silahkan bisa dimulai kalaupun misalnya kemarin belum mulai karena sudah ada enam orang yang mengumpulkan. Jadi kalau belum mulai sama sekali, boleh silakan dimulai dari sekarang. Miss kasih waktu sampai selesai seni budaya. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Boleh saya uh, pokoknya gambar ragam hias gitu doang kan nih, Miss ya? Di situ sudah ada aturannya. Baca dulu aturannya. Rubrik oh, penilaiannya. Ya, ya. ya di situ ada rubrik penilaiannya juga. Jadi harus bagaimana, apa saja yang dinilai, ya. Itu. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan silakan bisa dikerjakan. Miss tunggu sampai selesai seni budaya. untuk ujian sekolah, kisi-kisi seni budaya teori, misalkan share screen untuk kisi-kisinya. Ya, kita bahas ya sedikit uh, untuk kisi-kisi ujian sekolah. Ini Miss ambil dari materi kelas 7, 8 uh, dan juga kelas 9, ya. Untuk teori memang lebih banyak Miss ambil yang kelas 9 supaya kalian lebih mudah untuk belajarnya, ya di sini untuk kelas 9 ambil dari seni lukis, menjelaskan pengertian seni lukis, lukisan dan aliran-aliran, kemudian menjelaskan tema-tema. Tema-tema itu hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitar dan lain-lain ya. Menjelaskan jenis lukisan berdasarkan teknik. Jadi kalau lukisannya ini menggunakan pecahan kaca, ini namanya apa? Misalnya kayak gitu. Kemudian menyebutkan pengertian grafis, mendeskripsikan pameran, ya, kemudian menjelaskan pengertian teknik vokal dan oh sorry itu aja ya itu untuk yang seni lukis. Berikutnya materi teknik vokal. Kalian diminta untuk belajar kembali tentang teknik vokal. Itu ada empat, ya. Nanti Miss akan tambahkan ada beberapa yang mungkin kalian lupa, ya. Kemudian ada lagu daerah, menyebutkan asal lagu daerah sesuai daerahnya ya. Menyebutkan lagu daerah sesuai asalnya. Ada lima. Kemudian vokal grup, ciri-ciri vokal grup. Ini yang kelas sembilan ada di bab kalau nggak salah bab sebelas dan bab dua belas. Silakan kalian baca. Musik modern, ini kelas sembilan juga. Tapi ini uh, untuk teorinya ada beberapa kelas tujuh dan kelas 8 seperti tanda-tanda, istilah-istilah dan simbol-simbol yang digunakan dalam musik modern, nilai nada ya, kemudian birama ya, menjelaskan jenis-jenis musik modern yang ada di Indonesia ini kelas sembilan. Kalian bisa lihat bab musik ya ten, uh, tentang musik modern. Kemudian yang terakhir ensemble musik ya menjelaskan tentang musik ensemble berdasarkan jenis alat musik yang digunakan. Oke. Okay. Itu beberapa kisi-kisi uh, yang saya sampaikan. Jadi ada materi kelas 7, 8, dan 9. Nah, menurut kalian apa saja yang belum kalian punya untuk materi ini? Uh, untuk dicatatan silahkan bisa kalian lihat lagi dari awal kalian kelas 7 Miss sudah umumkan supaya kalian bisa menyimpan catatan dengan baik karena memang di kelas 9 ada ujian yang memang harus diikuti oleh semua siswa dan itu materinya dari kelas 7 Oke untuk kisi-kisi ada yang mau ditanyakan Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan kembali untuk mengerjakan ujian prakteknya ya. Silakan eh, ini sudah update untuk tanggalnya. Jadi eh, kalian bisa mengupload mungkin tugas yang tertinggal ya. Oke, eh, ada yang mau ditanyakan untuk ujian praktek dan juga ujian sekolahnya? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Boleh salah satu pimpin doa. Siapa mau pimpin doa? Ya, kalau tidak, misi yang pimpin doa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak, terima kasih. Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga siang hari ini, Bapak, dalam pembelajarannya. Terima kasih untuk kelancarannya, Bapak. Kiranya engkau jaga setiap kami, berikan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran berikutnya, Bapak. Ya, Bapak, kiranya Bapak, engkau sendiri yang akan selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami berserah dalam tangan kasihmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih, anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan bisa lihat.